Hai guys, berbicara jadi ditipu malah oke. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat ya, sesuai video yang kalian lihat tadi juga, gimana sih cara bikin stable diffusion otomatis ya guys ya, karena yang beberapa minggu beberapa bulan yang lalu kan stable diffusion ini viral tapi pakai AI dan itu berbayar. Gimana cara gratisnya? Sekarang CapCut makin upgrade makin gila ya, sesuai di thumbnail. Langsung saja kita buka aplikasi CapCut guys ya, kalian jangan lupa upgrade CapCut kalian, ini gratis guys ya, meskipun nanti ada bayarnya tapi kita diberi gratis sama CapCutnya guys ya, sebagai demonstrasi atau percobaan. Langsung saja kita bikin project baru, kita masukkan aja video mentahan kalian ya guys ya. Misalkan ini ada video kalian ya guys ya, di sini adalah video kalian masuk. Nah ini aku pakai gaya bebas sih guys ya. Ya sorry, ini aku belum mandi jadi aku langsung acting aja guys ya, ini pagi banget aku bikinnya guys ya. Nah ini baru bikin langsung kayak gini gaya aku. Oke, di sini kita bagi ya guys ya, atau kita cari, yaitu kita cari beku. Nah otomatis nanti bakal screenshotnya, pose terakhirku bakal terscreenshot secara otomatis oleh CapCut. Nah bakal berhenti kayak gini. Lalu untuk yang video akhirnya tinggal buang aja guys ya, nggak guna ini. Bisa tinggal kalian tekan gambar yang udah dibekukan atau udah di screenshot otomatis oleh CapCut. Kalian pilih gaya dan di sini bisa kalian lihat ada free, ada tulisan 3 free guys ya, ada keagungan, ada masa depan, ada boneka. Di sini kita cuma pakai keagungan sama masa depan guys ya. Masa depan itu gimana pose kita di masa depan ya. Kita akan pilih yang masa depan. Oke, kita tunggu ya guys ya. Butuh waktu untuk menggunakan efek AI ya. Kita nunggu ini satu sisa penggunaan. Jadi kita diberi 2 tiket ya. Kita diberi 2 tiket gratis setiap harinya ya guys ya. Keren banget CapCut ini, ternyata nggak pelit guys ya. Kita dikasih gratis percuma-cuma ya guys ya. Gila, CapCut makin upgrade guys ya. Jangan lupa untuk naikkan rating bintangnya CapCut di Play Store ya guys ya. Oke, kita tunggu ya guys ya. Ini agak lama prosesnya, tergantung sinyal kalian juga guys ya, pastikan sinyal kalian memadai. Oke, kita tunggu ya. Udah selesai export, kita tekan centang dan hasilnya bakal kayak gini. Gila, keren banget guys. Waduh, muka aku jadi AI kayak gini guys ya, ternyata masa depannya kayak gini. Wah keren banget guys, keren banget, gila keren banget. Langsung saja kita mulai tambahkan audio, kita ekstrak. Mungkin kalian bisa cari audionya, nanti aku sediakan di deskripsi ya guys ya. Oke, audionya udah masuk, kita tinggal sesuaiin aja guys. Nah tinggal sesuaiin aja. Nah udah jadi guys ya. Nah udah jadi kan. Jadi langsung saja coba guys ya, dengan aplikasi CapCut dan gratis guys ya. Jangan lupa kalian download aplikasi CapCut guys ya, dan ini HD juga ya guys ya, lumayan. Kita tinggal oke, kita potong aja, habis itu kita tinggal ekspor pojok kanan atas dan selesai. Jadi kayak gitu caranya, gimana cara edit video stable diffusion secara gratis tanpa bayar guys ya, dengan aplikasi CapCut guys ya. Gila, CapCut makin lama makin gila aja guys ya, nggak mau kalah guys ya, keren. Oke, jika kalian kurang paham bisa tanyakan aja di kolom komentar. Oke, belajar editing pemula, see you next time, bye bye.